potensi kota yang memang dari awalnya punya potensi kebencanaan dari aspek hidrologisnya, kedua manusianya semakin lama semakin bertambah banyak, ketiga banyak alih fungsi ruangnya, ruang terbuka hijaunya hilang. Tapi orang marah kalau Jakarta, Jakarta nambah kok tiap hari RTH, bukan ruang terbuka hijau, tapi ruko, toko, dan hotel, restoran. RTH yang berbeda ya. Jadi memang akibatnya karena Jakarta ini dieksploitasi dengan berbagai kepentingan manusia dan ekonomi, akhirnya itu tadi, rumah airnya hilang, kemudian resapannya hilang, yang ujung-ujungnya itu tadi. Jadi kota yang seperti ini adalah kota yang punya potensi sepanjang tahun dia akan kena banjir. Banjir di Jakarta tidak pernah bisa dihilangkan, tapi risiko kebencanaannya itu yang harus dikurangi. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.